dihantui dengan kasus pembegalan atau pencurian motor yang berujung kematian. 9 Januari 2015, pembegalan motor terjadi di Jalan Juanda Depok. Korban bernama Bambang Syarif Hidayatullah, warga Tasikmalaya, Jawa Barat, tewas ditusuk ketika sedang melintasi daerah tersebut pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Motor bernomor polisi Z5081PK yang dikendarainya dibawa kabur oleh perampok. 2 minggu kemudian, pembegalan kedua terjadi lagi di Jalan Margonda Raya Depok dan menewaskan pengendara motor yang tidak membawa identitas. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. 2 peristiwa sadis ini membuat masyarakat Depok merasa tidak nyaman jika keluar rumah dengan membawa motor. Kasus pencurian motor memang sering terjadi di Indonesia, terutama di kota besar. Di Jakarta saja, setiap tahun ada ribuan kendaraan roda 2 yang lenyap dicuri. Kepolisian mencatat, sedikitnya 3.000 sepeda motor dicuri pada tahun 2014. Tahun 2013, lebih dari 5.000 motor sukses digasak pencuri. Data dari 3 tahun sebelumnya, dari tahun 2010 hingga 2012, jika dijumlahkan, pencurian motor bisa mencapai 18.000 unit. Tingginya pencurian sepeda motor ini tidak lepas dari pertumbuhan jumlah sepeda motor setiap tahunnya. Dengan banyaknya sepeda motor, peluang untuk mendapatkan uang instan dari pencurian sepeda motor akan semakin banyak. Pencuri motor bisa mendapatkan uang instan dari 1 juta hingga 7 juta rupiah dengan menjual motor curian. Motor jenis matic bisa dijual dengan rata-rata harga 1,5 juta rupiah. Sedangkan motor curian yang bergaya sporty dihargai 7 juta rupiah. Ada beberapa cara pencurian motor yang sering terjadi. Ada pencuri yang menggunakan kunci T, ada juga pencuri yang menggunakan cairan setan. Kedua cara ini bisa dilakukan para pencuri hanya dengan waktu 1 menit saja dan bisa dilakukan sendirian. Kunci dengan leher berbentuk huruf T adalah peralatan standar yang dimiliki pencuri motor. Jika pencurinya sudah memiliki jam terbang tinggi, mereka pasti punya beberapa jenis kunci yang bisa membobol lubang kunci hampir semua jenis motor. Namun teknik ini sudah banyak ditinggalkan karena tingkat keamanan motor yang diberikan produsen motor semakin tinggi. Setelah metode kunci T ditinggalkan, pencuri beralih ke cairan setan. Metode ini menggunakan cairan yang merupakan racikan dari berbagai cairan kimia yang dapat membuat besi dan baja terkorosi. Cairan ini disuntikan pada lubang kunci sehingga lubang terkikis dan mudah dibuka dengan kunci motor biasa. Cara ini dinilai lebih cepat dilakukan dan pencuri tidak membutuhkan tenaga ekstra seperti saat menggunakan kunci T. Selain kunci T dan cairan setan, pencuri motor juga dilakukan secara terang-terangan dan beramai-ramai. Inilah yang dinamakan begal motor. Biasanya dilakukan oleh 3-5 orang dengan mengendarai motor. Mereka mencari tempat yang sepi dan memantau keadaan di sana dalam beberapa hari. Tindakan kriminal yang satu ini sudah terencana dan terkonsep dengan rapi. Setelah memantau lokasi beberapa hari, mereka akan dengan mudah menentukan pengendara motor mana yang dapat menjadi target. Bisa yang memang sudah sering lewat dan dinilai mudah untuk diserang, bisa pula seorang pengendara yang baru pertama kali lewat di jalan itu. Dalam pelaksanaannya, mereka tidak segan-segan melukai target, bahkan hingga meregang nyawa, seperti yang terjadi di Depok bulan lalu. Karena maraknya pemberitaan media tentang korban pembegalan motor di Depok, polisi di tiap daerah akhirnya membentuk tim untuk meringkus para gembong begal motor. Minggu ini 8 anggota komplotan begal motor berhasil diringkus di Bandung. 2 di antaranya bahkan ditangkap ketika sedang melakukan penganiayaan terhadap targetnya. Satuan Reskrim Polres Lebak Banten juga berhasil menangkap 2 gembong pembegalan motor. Salah satunya terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha melarikan diri. Sedangkan yang lain dikabarkan memiliki kebal peluru. Namun dia berhasil ditangkap petugas sebelum sempat melawan. Salah satu dari mereka mengaku berprofesi menjadi tukang sate untuk menutupi kejahatannya selama ini. Tips agar terhindar dari aksi begal motor. Siapapun tak ingin mengalami pembegalan motor. Dikutip dari motohits.com, berikut On The Spot memberikan beberapa tips agar terhindar dari aksi pembegalan motor. Yang pertama, sebisa mungkin hindari jalanan sepi. Pilihlah jalan alternatif lain yang lebih ramai.
Jalanan yang sepi berpotensi tinggi untuk memancing berbagai aksi kejahatan, termasuk kejahatan begal yang biasanya mengincar mangsanya di jalanan yang sepi. Kalaupun terpaksa melewati jalan yang sepi, sebaiknya Anda memacu kecepatan kendaraan menjadi lebih tinggi. Tetapi tetap waspada dan hati-hati ya. Kemudian perhatikan keadaan di sekitar. Bila ada geliat pengendara lain yang mencurigakan, segeralah menghindar dan pergi ke tempat keramaian. Jika sudah dipepet, segera bunyikan klakson untuk mengambil perhatian di sekeliling. Usahakan jangan berpergian sendirian. Jika memungkinkan, carilah teman untuk dijadikan boncengan. Walau bagaimanapun, ketika berboncengan, para pembegal setidaknya akan berpikir ulang untuk melancarkan aksinya. Mereka biasanya mengincar korban yang terlihat lemah, terlebih saat sendirian. Berhati-hatilah pada orang yang meminta bantuan. Entah berpura-pura motornya mogok, atau di jalan tiba-tiba menanyakan alamat dan sebagainya. Sebab bisa saja itu hanya modus pembegalan. Lihat dulu keadaan sekitar. Jika keadaan cukup ramai, mungkin Anda bisa menolong. Tetapi jika keadaan sepi dan Anda sendirian, alangkah bijaknya jika Anda berjalan dulu untuk meminta bantuan kepada orang lain untuk menolongnya. Lalu, waspadalah jika di depan jalan yang dilalui ada rintangan. Sebab seringkali para pembegal meletakkan beberapa benda seperti balok kayu, pohon, atau kendaraan yang melintang di tengah jalan untuk memberhentikan kendaraan yang akan dijadikan mangsa. Jika mengalami hal ini, tak usah berpikir panjang. Lebih baik putar arah saja dan mencari jalur alternatif lain. Ini adalah yang bisa dilakukan sebagai langkah terakhir. Jika sudah berada dalam kondisi yang benar-benar terdesak dan membahayakan nyawa, serahkan saja motor Anda. Sebab lebih baik kehilangan motor daripada kehilangan nyawa. Aksi begal saat ini memang lebih beragam. Pelakunya pun semakin kejam dan sadis. Mereka biasanya tak segan-segan untuk melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya hanya demi motor. Kejadian-kejadian ini tentunya membuat kita semua prihatin. Mari kita turut andil untuk sama-sama menjaga keamanan daerah sekitar. Misalnya dengan ikut berjaga di jalanan atau dengan upaya-upaya lain yang bisa menciutkan nyali para pembegal. Hal ini dilakukan agar meminimalisir berbagai aksi kejahatan yang sangat merugikan kita semua. Jadi, selalu waspada dan berhati-hati ya pemirsa.